Halo sahabat posting channel semuanya, hari ini ada order satu minuman Blue Ocean di warung Lama Me 69. Kita akan membuatnya, selamat menonton videonya. Pertama-tama kita siapkan dulu gelas plastiknya. Ya, kita isi 20 mili sari orange atau sari jeruk biar rasa buah jeruknya kental. Ya, setelah itu kita isi es secukupnya biar seger. Setelah diisi es, lalu kita isi stroberi sedikit, sirup stroberi biar ada rasa buahnya lagi. Biasanya di Blue Ocean, Bidupu tidak menggunakan stroberi karena ini request dari pembeli diisi rasa stroberi sedikit. Pembeli adalah raja, rajanya beli Blue Ocean. Lalu kita isi sirup jeruk. Di sini Bidupu tidak menyebutkan mereknya. Setelah itu, baru Bidupu mencampur dengan sirup rasa buah lagi, melon, di request sama pembelinya. Jadinya rasanya ada rasa jeruk, isi rasa stroberinya ada melonnya juga ada. Setelah itu baru Bidupu isi dengan soda secukupnya. Di warung Lama Me tidak menggunakan minuman keras, khusus menggunakan soda. Niki diisi soda yang biru, tidak disebutkan mereknya. Kurang lebih diisi soda yang warna biru, 50 mili. Setelah diisi soda warna biru, baru kita mengisi toppingnya. Di warung Lama Me 69 ada aneka topping, jelly, ada selasih, itu tergantung request pembeli. Hari ini Blue Ocean-nya kita isi jelly, request dari pembeli. Sudah jadi Blue Ocean-nya di warung Lama Me 69, harganya cuma Rp8.000. Ayo yang mungkin lewat di Mengwi, Gilingan, Banjar Sedahan bisa mampir di warung Lama Me 69. Buka jam 1 siang, ada menu-menu andalan, siomay, batagor, bakso dan mie ayam, dan aneka minuman. Harga murah, rasa enak, Lama Me, laris manis mesari. Terima kasih.